Nasi bulgogi. Oh, jadi ada yang enggak pedas, ada yang pedas ya? Iya. Smoked beef cheese-nya dia satu. Smoked beef and cheese boleh. Kalau anak-anak biasanya yang mana? Egg and cheese ya? Enggak juga. Jangan nih, jangan nih. Keju ada, keju double cheese. Yang ayam itu yang apa, crispy chicken mentai, eh ya. Pedes nggak? Nggak, dia nggak pedes. Ya itu dia satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi. Review makanan roti ya. Udah, toast. Udah lebih berapa hari kita terakhir kali kita nge-review? Minggu lalu. Apa dua minggu yang lalu kita ya. Nge-review salah satu Donat. Oke, sekarang kita nge-review apa nih, Pak? Kita nge-review ini namanya ada ini dia, ya. Namanya Jiwa kepada Pak. Begini, ya. Iya, nanti Jiwa Toast. Jiwa Toast. Ini dari Janji Jiwa dengan produknya yaitu toast ya, roti. Ini ada kopinya. Ini kita kopi yang biasa ya, kopi susu. Ini donat ini. Oh, toast. Donat. Yes. Donat biasa, maaf. Ya, ini yang kalau kita belinya satu singlenya, kalau ini yang double ya. Jadi beli dua. Ini karena sama si Ilma maksudnya sama kayak papa. Kalau saya beda gitu. Jadi tampilannya gimana? Tampilannya sih oke, kotak begini. Ya, sekarang kita buka deh. Ini ada ini, entar dulu. Ini ada, dia ada filosofinya nih. Di sini nih, ini bacanya ini. Kopi di tangan kananmu, roti di tangan kirimu. Kopi dan roti sahabat sejatimu nih. Okay. Nah, kalau saya smoked beef. Crispy chicken mentai yang kita buka nih ya. Nih, tampilannya oke nih, keren-keren. Tampilan sih oke, harga tuh sekitar 30 ribuan ya, 35 ke atas. Ada yang 25, ada itu yang kayak egg mayo gitu deh, yang gak terlalu, gak ada daging-dagingnya, jadi hanya telur dan mayo, itu sekitar 25 kalau gak salah ya, Pak. Nah, kalau ini paketan dengan kopi susunya, segini total jadi 41 ribu nih, satu pasang ini ya. Kalau papa tuh apa? Chicken crispy mentai. Crispy chicken mentai ya. Oh, crispy chicken mentai. Nah, dan kopi, dan ini apanya? Ini toastnya ya. Kalau saya yang smoked beef. Ini crispy chicken mentai. Iya dah, sama-sama ya. First bite together. Wow, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Big bite. Jiwa banget. Enak. Rotinya ini memang udah nggak panas ya, karena kan tadi udah lama ya kita, so ya tadi sholat maghrib dulu segala macam. Jadi ini udah dingin tapi oke. Okay. Enggak. Enak. Swap. Nih, saya cobain smoked beef. Apa ini? Smoked beef apa tadi namanya? Di sini. Smoked beef aja namanya. Smoked beef and cheese. Ini oh, smoked beef and cheese. Ya, saya coba nih. Yang crispy chicken mentai. Lebih manis. Kalau ini lebih gurih ya. Iya. Nggak ada apa nih, ini apa sih, cheese, ada ini ayam ya, apa di tepung ini gitu ya. Nah, ini rotinya sih ya roti tawar pada umumnya ya. Kalau kita cobain tanpa apa-apa, tapi kan dibakarnya udah dengan, saya yakin ini pasti udah pakai butter waktu dipanggang, jadi udah gurih gitu. Tadi saya mau rasain roti polosnya tuh gimana. Ini udah hampir separoh. Rotinya sih gede. Kalau tadi kita dengan sepaket dengan kopi nih, Pak. Total jadi 41. Kalau nggak salah, kalau beli rotinya doang tuh 35 apa 36 gitu. Nah, ini lagi ada promo kalau barengan sama kopi jadi 41. Kita coba. Udah entah. Coba kopinya nih. Kalau dengan yang apa, yang mantan-mantanan itu gimana, Pak? Selera sih ya?
Kalau yang mantan kita lebih sering beli dari ini ya. Ini baru pertama kita nyoba yang janji jiwa. Ini lebih light dari yang mantan. Betul. Tapi kita lihat efeknya ya. Entah kenapa walaupun kita lebih sering beli yang mantan, tapi rasanya lebih pekat gitu. Dan lama-lama kalau saya pribadi agak kembung. Nah kalau ini saya nggak tahu deh, ini rasanya lebih light. Mungkin karena yang di sana itu lebih pekat rasanya ya. Selera masing-masing sih. Iya, ini lebih ringan sih sepertinya. Kopi. Ini lebih ringan. Lebih ringan. Dan tapi kan kalau yang mantan ada versi lightnya juga. Sarapan pagi. Iya ya, enak-enak. Enak buat sarapan. Tapi dari sisi harga gimana Pak? Ini sekitar 35 apa 30 ya? Sekitar itu pokoknya 30-an. Dengan ini tuh gimana? Worth it-nya? Worth it ya? Ya jadi walaupun oh mahal, bikin sendiri bisa ya enggak apa-apa bikin aja kalau mau. Tapi dengan kita beli ini enggak kecewa gitu ya. Rotinya iya, lembut, enggak kasar. Terus perpaduannya oke, saus-sausannya, mayonya, kejunya juga oke. Iya, maksudnya tidak rugi lah. Sesekali gitu untuk nyenengin healing ya. Healing. Karena healing dengan ini sekitar segini sekitar 100-an lebih ya. Karena kan kita beli 3 kalau si Irma enggak pakai kopi. Oh iya. 41 sama si Irma itu sekitar 35. 41 udah dapat kopi begini sama roti. Ya. Nice. Itu mantap. Worth it lah. Janji jiwa. Janji jiwa. Toes. Janji jiwa. Oke, itu aja sampai sini dulu kali ya review kita. Nanti kita akan cari review lainnya yang seputar roti-rotian karena kita lagi mengembangkan bisnis tentang roti gitu. Jadi, semoga makanan-makanan yang kita review itu seputar roti bisa menginspirasi produk kita juga gitu. Betul. Yang mana yang kira-kira yang disenangin orang studi, gitu, kita studi banding. Studi banding. Nah, itu dia. Ya, oke. Okay? Mungkin kita setelah ini coba yang kenangan-kenangan itulah. Kenangan-kenangan. Yeah. Oh, dia ada rotinya juga. Iya, ada rotinya dia juga. Bukan toast, dia kayak roti isi. Iya, yeah, gitu, coba kan? Gitu. Ada coklat, ada daging. Ini gitu. Janji jiwa, mungkin kedepannya kita yang kenangan coba kita. Sip. Ya. Oke. Okay. Sampai situ dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.